morning, selamat pagi. Pagi. Pagi ini kita akan terbang ke Pangkal Pinang, JT616 sama Sultan Cucu Namora Harahap. Selamat pagi. Dia kaku nih. Kaku. Kapan kita terbang? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Baru-baru bikin vlog ya? Iya. Dan dia terbang, saya terbang. Kita sampai ketemu di atas ya. Before take off checklist. Normal delay checklist flaps.
let's check 3 minute bracket complete. Good morning, selamat datang di Departemen Pangkal Pinang bersama Arahab. Siap. Thank you, God bless you. Ini lagi ada rem check. Biasanya rem check di KPPU. Kopilot sekolahnya di mana? Di Filipina saya nih. Filipinnya di mana, Mas? Filipin di Dumaguete, beda lah. Kalau vitamin ya. Ditulis aja Pak di sini Pak obatnya. Ya, hari ini ada BNN drug test di Pangkal Pinang. Obat ya, vitamin. Minuman energi. Enggak, vitamin C di pesawat lain sama minyak ikan kan 800 new generation. Tulis aja, Pak. Silakan hubungi awak kabin. Nah ini tadi urin saya diambil, nah, hasilnya negatif ya Mas, berarti saya sehat ya. Ternyata ada orang BNN yang tahu juga. Pemeriksaan ini kan rutin ya kita ya, jadi nggak bisa sembarangan pilot-pilot ya. Nah itu dia. Nah, ini punya dia. Foto gua nih. Switch off throughout the flight. Terima kasih. Asal jangan mau pusing aja. Rame juga nih kalau begini. Sukses, Kapten. Sama-sama. Semangat ya kerjanya, Mbak Ia. Halo semuanya. Halo. Halo. Halo Bandung. Kita akan pushback ini departure dari Pangkal Pinang ke Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di atas. Kebetulan tadi kita udah dapat clearance sih dari Jakartanya, kita follow-nya Bunik One Alpha untuk runway 07 right di Sutanya. Jadi kalau untuk Bunik One Alpha-nya, kalau
dari chatnya Bunikuan Alpha arriving from Whiskey to Six, kita ke Bidak direct to Bunik Farfar to Ramal dan to Nokda. Kita cross check lagi di FMC-nya, di FMC juga udah sesuai. Kita dari Bunik Ramal to Nokta. Nah, sisanya biasanya nanti bisa follow Star lah Vector by Jakarta nanti. Oke, sekarang untuk chart-nya kita expect 07 red di Jakarta. Di sini ada di atas tuh ada airport-nya tuh Whiskey India India Charlie Golf Kilo. Nah, di sebelahnya ada itu, situ ada date-nya, date-nya 21 September 2018. Harusnya kita confirm lagi, cuman udah sama sih, udah di-confirm tadi. Indeksnya itu 11-2, Jakarta Indonesia LS 07 Ride. Untuk ATC-nya, artisnya di situ 12685, nanti kita set di ini. Di situ Jakarta Arrival. Untuk komunikasinya mungkin standby aja nanti. Yang kita pastiin localizer-nya aja itu 1105. Nanti kita set di itunya. Untuk final approach-nya 068, glass lock-nya 1700. ILS 160, airport elevation-nya 34. Nah, di situ ada minimum safe altitude-nya. Kebetulan Jakarta sih nggak begitu tinggi ya. Sektor ya. Nah, sektornya nggak begitu tinggi, di sebelah selatan aja yang tinggi tuh. Nah, untuk chart-nya ini ini gambarnya Nikos-nya gitu dari Sigas 4000. Kita follow glide path-nya. Masuk terus ke auto marker dan landing. Di situ ada juga MDA-nya ada. Decision altitude. Ada 260 sama localizer tuh. Misalnya kita localizer only ada 360 plus 50 nanti untuk non precision approach. Nah, di sini ada nih penjelasan buat go round. In case go round, kita immediate turn right to intercept radial 073 Charlie Kilo Golf. Climb to 4000 at or below, proceed to Esala. Tapi untuk sementara di NOTAM ada sih yang apa namanya, untuk miss approach-nya untuk sementaranya ada nggak beda jauh. Iya, Brighton. Oke, itu secara umum sih gitu aja sih kalau untuk pucat ya. Kenapa? Oke, thank you. Check. Yeah. Check.
something at the edge of space, calling us to fly away. Stop last 3 minutes. Oke, okay, good afternoon, selamat siang, selamat datang Jakarta sama Sultan Cucu Namora Kota Sarap. Iya, mau lihat TGB ya? Mau lihat TGB. God bless you all, thank you.